Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ongeng-ongan. Masih di lokasi yang sama dengan rutinitas yang sama. Habis lari pagi, boleh keringet rek. Suasananya seperti ini, sejuk. Di belakang saya Gunung Lawu masih tertutup kabut. Alhamdulillah dari waktu ke waktu akhirnya ada juga yang lari pagi, ada juga yang bersepeda, beberapa orang tadi pagi. Insya Allah kalau ada keseriusan untuk lari pagi kemungkinan akan tambah ramai. Jadi di samping untuk menjaga kesehatan tubuh juga untuk menikmati indahnya pagi, saya sarankan untuk yang aktif, mas-masnya, mbak-mbaknya atau bapak-bapaknya yang masih aktif untuk rutin meluangkan waktunya untuk lari pagi. Oke. Kayaknya masih pada berat untuk melakukan lari pagi. Ada juga yang malu, takut diomongin orang karena di desa itu kita melakukan apa saja itu sering jadi perbincangan orang. Yang sok pamer lah, sok apa gitu. Yos, jenengin di desa yang ini. Kehidupan seperti ini, kita tuh yang real, yang nyata aja. Jadi nek lemu yang ngomong lemu, nek kuru yang ngomong kuru, nek gak duwe yang ngomong gak duwe, nek duwe yang ngomong duwe. Bahkan nek iso aja sok duwe. Tapi enggak, biasanya tuh kalau kan pencitraan ya apa supaya terlihat lebih baik.
wis urusane dhewe lah sejarnae. Tapi alhamdulillah wis ditanami maneh karo PU. Muga-muga ae aman, nggak dicabut, juga nggak dibunuh oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi jalanan sini dari Dusun Jatirejo sampai ke Desa Patalan insya Allah akan tambah lebih sejuk, tambah hijau. Oke.